بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد اما بعد. قال معلف رحمه الله تعالى في كتابه قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءه الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأسوات وأخ واخرجنا فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امير عمرو بن ابي كبشه انه يخاف ملك بن الاصفار فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق السماوات والارض مالك كل شيء الذي يحيي ويميت الذي يرزق وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء بصير والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. meneruskan الرزق كان حديث كتجه نري كتاب صحيح البخاري كتاب بدء الوحي bab ke-6 karena pertemuan yang lalu kita belum menuntaskan pembacaan hadis ini secara lengkap melainkan baru sekitar 65% atau 70 maka kita lanjutkan ikhwah sekalian qala abu sufyan maka berkata abu sufyan falamma qala ma qala ketabu Sifian ketika Heraklius telah selesai menyampaikan mengatakan hal yang tadi yang kemarin kita bahas pembacaan risalahnya Nabi Muhammad kepada Raja Heraklius wa faragha min qiraatil kitab selesai dari membaca risalah tersebut dari Nabi untuk ajakan seruan untuk masuk Islam kathura indahu sakhab maka kemudian jadi tiba-tiba banyaklah as-sakhab yaitu hiruk pikuk jadi suara desas-desus wartafa'atil aswat dan suara-suara pun meninggi ya, banyak yang kemudian gelisah protes cemas dan mengkritik dan seterusnya Wa Maka, kami pun yaitu sekian puluh dari pedagang Arab yang ada di Syam yang diundang oleh Heraklius ke daerah tersebut di Ilia Di ruangan tersebut, kami pun dikeluarkan. Kami pun dikeluarkan karena situasi sudah tidak tidak kondusif lagi. Li ashabi hina Maka, aku pun yaitu Abu Sufyan. yang ketika itu masih kafir. Maka aku berkata kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku, hina ukhrijna ketika kami dikeluarkan laqad amira amru bani abi kabsah. Laqad amira amru ibnu abi kabsah. Di sini amira jemaah sekalian Lafalnya dia sedek Amiro dan Amru. Lekode Amiro Amru. Ya, ini yani, maknanya adalah uh, telah besar urusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jadi telah besar urusan dan telah jadi. Amru ibnu Abi Kabsah ini maksudnya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Tetapi Abu Sufyan ketika itu menjuluki Nabi Muhammad sebagai anaknya Abu Kabsah. Ini memang ada di antara kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari sisi nenek, entah nenek itu dari ayahnya atau kakeknya ayah, atau nenek tersebut dari ibu. Para ulama berbeda pendapat. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan lebih dari dua pendapat mengenai siapa Abu Qabsah ini. Tapi kata Ibn Hajar merupakan tradisi orang Arab. Kalau ingin mengintiqas atau mengurangi kadar seseorang, maka di antara caranya adalah menisbatkan orang tersebut kepada nenek atau kepada Jad yang ghamid namanya yaitu nenek moyang yang kurang dikenal ya begitu maka di sini perkaranya Ibnu Abi Kab bin Muhammad telah besar sampai menggoncang ruangannya uh, yang ditempati oleh uh, Heraklius dan pembesar-pembesar Romawi di sana innahu ya maliku banil asfar Sesungguhnya rajanya Bani Al-Asfar itu takut terhadap Ibnu Abi Kabsyah. Ya. Rajanya Bani Al-Asfar takut kepada Ibnu Abi Kabsyah. Arti lainnya Heraclius telah takut terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Raja Romawi ini disebut Maliku Banil Asfar Dikarenakan Warna kulit Kata sebagian ulama Ya Yaitu Percampuran antara putih dengan coklat Atau antara putih dengan coklat Jadinya Kekuning-kuningan Kekuning-kuningan Maka disebutlah orang-orang Romawi ketika itu Banu Al-Asfar Itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahawa saya Banul Asfar itu maksudnya adalah Bani Israel dan Ahlul Kitab. Yakni karena apa? Karena mereka itu keturunan dari eh, Nabi Ya'qub Israel. Yang mana Ya'qub atau Israel adalah keturunan dari Nabi Nabi Ishaq dan Nabi Ishaq adalah putranya Sarah. Nah di sini Sarah ada mungkin katanya sejarahnya ya ada kulihal berkaitan dengan emas. Ya. Ini ada tidak bisa menjabarkan lebih lengkapnya takut salah tetapi sebagian ulama mengatakan Ahlul Kitab itu disebut juga Bani Al-Asfar. Ya, disebabkan nenek moyang mereka yaitu Siti Sarah. Antara Siti Sarah dengan Al-Asfar atau julukan Al-Asfar itu ada sejarahnya lagi yang ana belum bisa menceritakan. Maka kata Abu Sufyan kemudian, ziltu muqinan annahu sayadhar. Maka teruslah aku seketika itu tak henti-hentinya meyakini bahwasanya annahu dia Dia di sini Ibnu Abi Katsir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya zahar akan nampak akan muncul dan memang sudah muncul tetapi kemunculan di sini maksudnya adalah zahir dari segi kejayaan yaitu Muhammad itu saya merasa yakin akan berjaya ya hatta adkhala alayya al-islam Sampai Allah Ta'ala memasukkan kepada saya Islam Itu sampai saya dapat hidayah ya. Maka saya makin tenang Dan makin yakin akan kemenangannya Nabi Muhammad SAW Kita lihat takbirnya Abu Sufyan ketika masih kafir Mengakui lihat tu Malik Romawi Hirokl Itu merasa gentar terhadap Nabi SAW Padahal Nabi hanya mengirim surat Tidak datang mengirim surat saja. Surat yang singkat, tegas dan mengingatkan akan akhirat ujung-ujungnya. Maka kalau kita mau berwibawa dalam dalam nasihat, pertama tentu ikhlaskan hati. Kedua, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum bertanya, Lalu itu Nabi Muhammad menyeru kepada dirinya. Nabi Muhammad menyeru kepada dirinya karena Allah perintahkan nabi sebagai rasul yang wajib ditaati. Jadi bukan menyeru kepada dirinya secara zat bukan, tetapi menyuruh agar mentaati dirinya dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan dalam rangka menyembah dirinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana li basharin" -kitab wal -hukma wal kunu ya. tidak mungkin ada seorang bashar manusia ya diberikan Alkitab wahyu diberikan hukum syariah diberikan pangkat kenabian kemudian setelah mendapatkan tiga kenikmatan yang merupakan beban itu setelah itu mengatakan berkata kepada orang kunu ibadalli sembah aku. Enggak. Jadi para nabi dan rasul mereka itu menyuruh kaumnya untuk mentaati dirinya bukan dalam rangka penyembahan terhadap dirinya. Ya. Nabi Isa pun menyuruh kaumnya untuk taat kepada dirinya. Semua nabi. Ya. Begitu juga dari Nabi Nuh alaihissalam di surat Nuh. Jadi ketaatan kepada Rasul bukan berarti penyembahan kepadanya. Sebagaimana ketaatan kepada orang tua bukan penyembahan terhadap orang tua, melainkan memang diperintahkan oleh Allah Taala. Mirip dengan sujud ikhwas sekalian. Sujud kita diperintahkan menghadap kiblat. Itu bukan dalam rangka menyembah kiblat, menyembah Menyembah Ka'bah bukan. Tetapi memang fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Diperintahkan ke sana, oleh Allah. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati, maka itu bukan penyembahan. Wa Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan untuk mentaati waliul amri. Tapi yang dalam, yang ma'ruf ya. Kalau dalam yang ma'ruf boleh kita taati. Ya, tapi juga kalaupun kita lawan tentu tidak dengan cara yang tidak memberi simpatik ya. uh, walil wa amr minkum ketaatan pada walil amri ini bukan berarti kita menyembah walil amri atau menyembah tagut bukan tetapi itu adalah dalam rangka taat kepada apa yang Allah taala perintahkan kepada kita tapi gitu ya eh? Nabi Muhammad SAW ini memiliki kewibawaan yang baru secara risalah itu sudah mengguncang kalbu-kalbu orang-orang kafir ketika itu. Baru risalah ikhwan, di sinilah Keberkahan itu tidak diukur dengan kuantitas nominal, tidak. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalimat yang ringkas namun masuk ke hati. Barangkali kalimat yang panjang namun tidak ada yang ingat. Jadi jadi keberkahan itu memang tidak bisa dilogikakan dengan matematika nominal jumlah enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku telah diberikan lima hal yang belum pernah diberikan kepada selainku sebelumnya dari para nabi dan rasul. Di antaranya spesialnya rasul adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku telah dibantu, dimenangkan dengan dimenangkan dengan rasa takut ya dikirimkan rasa takut oleh Allah kepada musuhnya dalam jarak tempuh perjalanan 40 hari ya di sini afan tiga hari itu apa sebulan ya kalau dulu jalan kaki sebulan berapa kilo kira-kira Allah ada dari itu sudah ada gentarnya musuh ketika mereka tahu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ini kewibawaan yang berkah Beda dengan kewibawaan yang palsu. Kewibawaan yang melahirkan sisi hulu bagi para murid. Maka ini kewibawaan dari syaitan. Ini adalah sihir dari setan yang mentalbis kalbu murid-murid agar bersikap tanah dan gulu kepada guru-gurunya. Ini dari syaitan. Imam memang guru tersebut yang mengajarkan atau guru tersebut mendiamkan sikap berlebihan atau memang ada faktor lain. Tapi itu bukanlah sesuai dengan sunnah Nabi jalannya Nabi SAW. Kewibawaan yang hakiki adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan menjaga diri ketika di sendirian. Nah, taib. Kemudian hatta ada kalau Allah alaihi Ya, jadi itu uh, masuklah Islam suatu saat nanti Abu Sufyan. Taib kita lanjut. Sampai akhir ya. Agak cepat sedikit. وكان ابن الناتور صاحب الياء و هرقل على نصر الشام يحدث أن حراك هنا قدم الياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعد بطريقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناتور وكان هرقل هز أن ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذا الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يحمنك شأنهم واكتب إلى مداء ملكك فيقتل من فيه من اليهود فبينما هم على أمرهم أُتي هرقل برجل أرسل به ملك الغسان يخبر عن خبير الخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أم مختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسألوه عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صهيبي له برميح وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صهيب يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه النبي فأذن هرقل لعظماء روم في دسكرة له بهمس ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم طلع فقال يا مأشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاثوا حيث همر وحشي إلى الأبواب فوجدوها قد ولقت فلما راى هرقل نفرتهم وأيس من الايمان قال ردوهم علي وقال إن اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له وراضوا عنه وكان ذلك اخر شأن هرقل طيب احسنت <خرج> Sa... جزاك الله خيرا وكان <Cal bene> Wakana ibnu Nathur. Di sini ada nama ibnu An Nathur dalam sebagian redaksi ditulis ibnu An Nathur. An Nathur ada juga yang mengatakan An Nathur. Ya. Yang maknanya ini kalau di bahasa Arab ibnu An Nathur artinya adalah Harisul Bustan, yaitu penjaga kebun. Ya, Ini nama arti nama saja, tapi secara hakikat bukan ya. Ini nama orang. Ibnu Nathur, Nathur maaf, An Nathur artinya penjaga kebun. Ya. Taib. Ibnu Nathur sahibu Ilya wa Ibnul Ibnu Nathur ini sahibu Ilya maksudnya taib perkataan wakana ibnu Nathur Ini bukan perkataan Abu Sufyan bukan. Ini bukan ceritanya Abu Sufyan. Mulai dari sini beda cerit, beda penghikayat. Walaupun mungkin di beberapa redaksi kelihatan nyambung, tetapi ini perkataan Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud. Ya. Jadi bukan dari Abu Sufyan, bukan. Wa kana Ibnu ini terpisah kalimatnya sampai akhir ya dan ibnu Natur sahibu Ilya sahibu Ilya yaitu penguasa daerah Ilya Hirokel ketika bertemu Abu Sufyan itu di daerah Ilya ya dan Ilya itu di bawah kekuasaan ibnu Natur gitu. Adapun Hirokel itu tempatnya di Hims. Begitu ya. Taib. Ibn Nathur penguasa daerah Ilya. Dan dia juga sahibu Hirakl. Sahibu Hirakl di sini artinya ya rekannya Herak Heraklius. Rekan agamanya. Yang mana Ibn Nathur adalah Wakana Ibn Nathur sukufa Sukuffa ala nasho, nasara asyam Sukuffa Kalau bahasa kita uskup Jadi uskup itu sudah ada sejak zaman-zaman itu Namanya sukuffa ya. Sebagian ulama mengatakan ini bahasa ajami Bahasa non Arab Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan ini berasal dari bahasa Arab Dari kata itu Atap tinggi gitu loh Wallahu alam. Ala Al kulli uskup. Ya, mungkin kayak Ustadz lah di Ustadz atau Kiai'nya nya ala Nasara Syam, kiai orang Nasrani daerah Syam yang luas itu. Nah, Ibnu Nathur yuhaddits bercerita. Bercerita, berceritanya bukan kepada Abu Sufyan. Anna Hirqul hina qadima Ilya. Ketika Hirqul datang ke Elia yang merupakan daerah bawahannya Ibnu Latur asbaha nafs ya merasa enggak enak hati gitu apa ya resah gelisah itu khabithun nafs khabith itu jijik sebenarnya artinya nafs itu jiwa jiwanya itu keruh enggak enak kotor gitu enggak enak gitu ya itu namanya khabithun nafs tapi dalam hadis Rasulullah SAW melarang kita mengungkapkan kegelisahan kita dengan khobusat nafsi misalnya nggak boleh. Ya dengan bahasa Arab gitu nggak boleh. Kalau dengan bahasa Indonesia gelisah nggak masalah. Tapi mengungkapkan diri khobusat nafsi artinya jiwaku merasa kotor jiji itu sebaiknya dihindari karena ada larangannya dari Nabi SAW. Ya. Jadi kayak 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 nggak enak hati gitu, kayak orang sumpuk, kayak orang apa ini tuh nafsi gelisah faqala ba'du batariqatihi faqala ba'du batariqatihi penggawa-penggawa lain atau pengawal-pengawalnya berkata kepada hiraql, jadi cerita dari ibn natur, ini cerita yang tidak kita dapat dari Abu Sufyan, bukan tapi dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah qadistan karna hay'atak ya. Kodistan karena hai Kami tidak suka dengan keadaanmu kayak gini, wahai Hirokel. Kenapa kamu seperti ini kok? nggak kayak biasanya gitu loh. Kemudian Ibnu natur melanjutkan cerita, wa kana Hiroklu hazza an yanzuru nujum. Hirokel itu dia adalah hazza. Hazza itu kahin, munajjim, ahli nujum ya, dukun yang melihat sesuatu atau prediksi atau ramalan dilihat dari bintang-bintang di langit. Itu Hazza. Jadi Hirokel ini raja sekaligus dukun gitu loh. Dukun dalam artian yang meramal sesuatu dilihat dari bintang-bintang. Ya, horoskop dan semisal itu. Ya. Nah, di sini Imam Al Bukhari meriwayatkan riwayat ini bukan berarti menyetujui perdukunan atau peramalan semisal itu, tetapi kata Ibnu Hajar beliau menjelaskan bahwasanya maksud dari Imam Bukhari adalah an yubayyin al isyarat bin nabi Imam Bukhari ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya Isyarat-isyarat kenabian Isyarat-isyarat kenabian Ja'at min kulli tariqin ya, Datang dari segala arah Wa ala lisani kulli fariqin Dan melalui lisan kelompok manapun Tentang datangnya Nabi terakhir ini Min kahinin au munajjimin Baik itu dukun atau ahli nujum Muhiqin atau mubtilin insin atau jinniin Yaitu semua orang yang menyimpang pun Mereka diberitakan akan itu Meskipun jin Meskipun jin Ya Taib Nah Cuman ada yang tidak dapat infonya Siapa? ummiyun. Mereka nggak ngerti bakal datang nabi terakhir. Ya. Eh? Adapun orang-orang ahli kitab. Jadi bangsa ketika itu ikhwas kalian berkisar cuma Yahudi, Nasara, orang-orang Mesir, kuno dan Arab. Bangsa-bangsa lain itu kalaupun ada sangat minim gitu loh. Mungkin ada yang aku dulu ada bangsa Jawa aslinya Jawa gitu loh ya. Mungkin Allah alam. Tapi enggak ada sejarah, enggak ada <coughs> enggak ada kisah yang banyak itu enggak. Ya. Baik. Dari semua bangsa-bangsa itu yang paling dominan yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin adalah Bani Israel Dari segi apa? Allah taala mengunggulkan Bani Israel atas seluruh manusia semesta alam ketika itu. dari segi keilmuan mereka gitu. dari segi keilmuan mereka tapi karena mereka kemudian mendistorsi ilmu, mentahrif nas dan ilmu maka akhirnya mereka turun downgrade kemudian membutuhkan nabi terakhir yang memfixkan semua problem ini ya yeah. nah sebagian ahli kitab itu juga mempelajari ilmu horoskop dan nujum dan diantaranya Heraklius ini memiliki ilmu tentang itu tapi bukan sekedar nujum untuk tahu hujan kapan musim ini bukan bukan itu tapi ramalan tentang suatu kejadian kelak ya dan ternyata untuk peramal itu sendiri isyarat tentang nabi terakhir pun ada gitu loh saking apa Saking Nabi Muhammad SAW ini kehadirannya itu rahmat untuk semesta alam. Ya. Tapi ada satu kaum yang memang nggak ngerti apa-apa. Orang-orang musyrikun Quraisy yang justru Nabi itu berlasar dari perut mereka. Ajib, ya ajib. Ini cukuplah. Ya. Persilangan ini yang cukuplah persilangan ini sesuatu yang ajaib dari kenabian dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Persilangan harapan gitu. Orang Bani Israel semua berharap bahwa saya dari perut mereka Nabi terakhir. Orang-orang Yahudi itu sebelumnya mereka berharap akan lahir Nabi terakhir ini untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy musyrikun yang nggak bisa baca nggak bisa nulis. Eh ternyata harapannya bersilang. Salah harapan. Kemudian malah justru dari perut orang-orang Quraisy. Masya Allah. Ya. Yang Maka Hiraqal pun melihat ke bintang-bintang. hina -bintang. Maka Hiraqal berkata kepada para pengawalnya atau tempat namanya ketika ditanya. Inni ra'aitul laylata hina nazartu fin nujumi Qada zhalik al khitan, Aku melihat Pada malam hari Ya, eh, afan Inni ra'aitul laylata ini Laylah hal Yaitu Yaitu malam ini Malam ini aku melihat Ketika Aku melihat ke nujum Malik al khitan Raja khitan Malikal Khitan, Raja Khitan. Apa maksudnya? Rasulullah SAW disebut Malikul Khitan. Qad Telah muncul. Faman min ummah Siapa yang berkhitan di umat sekarang ini? Maksudnya min hadhihi ummah bukan umat Nasara, bukan maksudnya yaitu min ahlil asr Penduduk di zaman sekarang, seluruh umat Siapa orang sekarang yang berkhitan? Karena ternyata Ikhwan, ini bangkunya ini ada sesuatu. Ini ada. Ana dikasih bangku seperti ini, masya Allah. Jadi bangku, anak yang nahan bangku bukan bangku yang nahan anak. Ya. Malikul khitan, ya. Kemudian siapa yang berkhitan dari umat ini? Nah. Ini menunjukkan ikhwan, khitan Nabi Ibrahim itu dikhitan. Artinya sampai syariat khitan itu mulai redup-redup, mulai redup, hilang kemudian. Mungkin antum tepatkan orang-orang Nasrani enggak mereka enggak berkhitan. Yang anak berkali-kali sebut orang-orang Nasrani itu orang yang paling bodoh tentang agama mereka sendiri. Iya. Orang yang paling enggak tahu tentang agama mereka sendiri. Iya. Bahkan bisa jadi antum kita ini muslimun lebih tahu tentang agama mereka dibandingkan mereka. ya. lihat khitan itu Nabi Ibrahim pun berkhitan dan itu di usia tua gitu loh. Padahal Nabi Ibrahim itu ya nenek moyang mereka juga. Dan orang-orang Yahudi atau Nasara mereka sering fanatik dengan agama mereka dan mereka bertabir di balik Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mungkin dalam surat Ali Imran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kebodohan mereka maka na ibrahim yahudi ya wala nasrani walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin nabi ibrahim itu bukanlah yahudi bukanlah nasrani nasrani bukan ya juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ya ahlul kitab limatuhajuna fi ibrahima

Kalau masalah apa-apa ini ya, soalnya ada kamera, nanti kalau anak jatuh malu anak. <laughs> Taib. Uh, mana tadi ya? Eh nah, seperti itulah, orang-orang mereka Yahudi Nasa, orang mereka bertabir di balik mereka itu agama yang Nabi Ibrahim, mereka keturunan Ibrahim. Kelakuan Bani itu begitu. Ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi sekarang bertabir di balik Israel, Israel negara Israel. Karena ya, itu nama seorang nabi yaitu Nabi Yakub. Padahal sebenarnya apa yang apa yang diperintahkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu apa? Tauhid. Dan mereka kafir musyrikun orang Yahudi itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim tuh lihat. Ya, dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anak mereka. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Taala telah memilihkan untuk kalian. Allah yang pilihkan untuk kalian agama yang benar. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Muslimun Islam. Jadi mereka itu harus sekarang hak wajib apa? Memeluk agama Islam. Inna dina indallahi Allahil islam Kemudian kata Allah Taala firman di ayat lain am kuntum syuhadaa iz hadhar yaqubal maut qala li banihi ya ya bania iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di tidakkah kalian menghadiri uh, tidakkah kalian ketika itu menyaksikan ketika Nabi Yaqub hadir kematian kepadanya kemudian berpesan bertanya kepada anak-anaknya ma ta'buduna min ba'di Apa yang akan kalian sembah setelah kepergianku? Apa kata anak-anak Nabi Yaqub? Anak-anak Nabi Yaqub, saudara Nabi Yusuf. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai bapak. Ya, eh, eh, bukan Tuhan bapak, maksudnya Tuhanmu wahai ayah kami Nabi Yaqub dan Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak Taib, ada kesalahan. Ibrahim Ismail Sesembahan yang satu. Itu persaksian dari siapa? Anak-anaknya Israel, anak-anak Nabi Israel, Nabi Nabi Yakub, anak-anaknya. Sekarang lihat orang-orang negeri Israel, Yahudi, mereka menyembah berapa Tuhan? Dan siapa nama Tuhan mereka? Yahweh. Mana Tuhan Yahweh versi mereka? Sebagian mereka menyembah Baphomet. Tahu Baphomet ya? Baphomet itu nama setan. Ya, nama setan kepalanya kambing itu Baphomet namanya. Ya. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berislam kepada sesembahan itu yaitu Allah taala. Coba lihat Ya. Jadi kita ini ikhwah, kita antum misal cukup pelajari Al-Baqarah Ali Imran misal dua surat yang memang Rasulullah rekomendasikan, maka antum faqih terhadap agama Allah taala dari segi akidah dan beberapa hukum Islam. Dan bisa membantah orang-orang Yahudi dan Nasrar, Nasrani, Nasrani selama paham dan hafal. Jauh lebih berilmu antum ketika antum hafal dan paham Al-Baqarah atau Ali Imran atau dua-duanya sekaligus jauh antum lebih paham daripada orang-orang Nasrani maupun uskup mereka, pendeta mereka. Dan bisa jadi pendeta mereka itu ajhalun nas. Sebodoh-bodohnya orang terhadap agama Allah taala. Iya. Sebodoh-bodohnya orang terhadap agama Allah dan sebodoh-bodohnya orang juga. Iya. Kalau mereka memiliki ilmu fiqh, maka tentulah mereka kembali kepada Islam. Iya. Begitu. Antum harus benar-benar bilang gini, kalau memang ditanya ya, kalau nggak ditanya jangan ngomong. Kalau nggak ditanya sama orang kafir jangan ngomong, tiba-tiba antum bilang diangkut angkot kafir ya. Pendeta ya. Anta lunas kata Ustadz Ana. Antum orang terbodoh jangan ngomong itu. Nantangin, kalau nantangin belum tentu nanti jadi ya. Taib Maka kemudian faqala <tuh>, lahum ya taib, di sini faman yaqtatinu min hadhihi al-umma maka pun bertanya-tanya siapa yang berkhitan dari umat ini. Kalu maka mereka berkata, laisa Tidak ada yang berkhitan kecuali orang Yahudi. Faham gak maksudnya Yahudi, kitab mereka apa? Taurat. Warisan dari Nabi Musa Alisa Ya. Yeah. Dan juga dan juga kitab-kitab yang semisal Taurat untuk Bani Israel karena ada juga yaitu seperti tabut kitab namanya tabut yang turun kepada uh, Talut ya. kitab namanya tabut kata Allah subhanahu wa ta'ala wa qala lahum rasuluhum inna ayat mulkihi an ya'tiakumu tabutu fihi sakinatum min rabbikum وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا Sesungguhnya di antara tanda kekuas, tinta, tanda kerajaannya si Sang Tolut ini adalah akan datang kepada kalian tabut. Di dalam tabut tersebut ada sakinah dari rob kalian itu ketenangan dari rob kalian dan sisa-sisa peninggalan hukum yang ditinggalkan oleh atau ditinggal diwariskan oleh keluarganya Musa dan keluarganya Harun. Tabut. Nah, taib. Tabut di sini orang-orang Yahudi Bani Israel mereka mengetahuinya. Makanya ada namanya Tabut. Cari deh Tabut itu apa. Walaupun khilaf di antara ulama, sebenarnya Tabut itu buku atau semacam prasasti atau apa, itu khilaf di antara ulama. Tapi ala kulihal, di sini kita tahu ikhwan, kenapa orang Yahudi berkhitan? Sedangkan orang Nasrani tidak. Seperti yang tadi Anda bilang, orang Nasrani itu paling bodohnya mereka. Nasrani yang kafir, paling bodoh tentang agama mereka. Yang kafir, ya. Aja nas Sampai sekarang, bahkan sekarang lebih bodoh lagi. Eh, karena dulu tuh masih mending masih baca buku sekarang. Enggak, mereka baca komik sekarang. Eh. Main band. ya kan? Eh, makanya ikhwan. Enggak ada tuh namanya musik Islam nggak ada nggak ada musik Islam itu nggak ada ya kalau Jewish music atau Christian music ada antum cari genre Christian rock ada bahkan Christian metal ada sekarang Islam ada nggak Tapi ada musik Islam sah, yang nadanya yang liriknya religius oke Apa apa genrenya ya genrenya nasid pop bagaimana kalau sekarang Islamic black metal. Bisa? Islamic death metal. Bisa? Islamic power metal. Bisa? Islamic dangdut bisa? Oh kalau dangdut bisa. Saat. Kenapa dibatasi kalau memang itu bagus? Kenapa enggak Islamic rock? Islamic alternative rock? Islamic R&B? Dan seterusnya dari culture-culture genre musik gitu. Ya. jadi enggak ada. Melainkan kalau memang ada musik islami, itu sudah mutlak tashabuh bil kufar. tasya bil kufar. Lebih-lebih tasaburnya cuma pas bulan Syaban dan Ramadan baru tasabuh Syawal mulai lagi musik normal. Iya. Begitu ya, Jadi sampai-sampai khitan aja tidak ada di syariat mereka. Di, di mereka nggak ikut khitan. Karena di Taurat, ikhwan, bedanya dengan Injil. Taurat itu hukum-hukum fikih banyak. Injil itu rata-rata tazkiyatun nufus, akidah, tauhid, akhlak. Adapun hukum-hukum fikih mereka tidak, memang hukum fikihnya harusnya mengikuti apa yang ada di Taurat, iya eh, syariat-syariat seperti itu, iya yeah, begitu. Ya yeah. Fala naka Shenuhum, <tuh> tidak ada yang berkaitan kecuali orang Yahudi, maka udahlah nggak usah dipikirkan wahai Hirakl. Waktu ila <tuh> ada ini dan tulislah ke e kerajaanmu seluruh distrik kerajaanmu fayaqtulu man fihim minal yahud maka bunuhlah di antara mereka dari golongan yahudi ya maksudnya apa ikhwan di sini jadi dia itu mendapatkan ya di sini hirakal itu kafir dan dia memiliki per, sisi perdukunannya peramalannya mendapatkan ramalan datangnya nabi terakhir yaitu Muhammad bukan hanya melalui kitab tapi dari bintang-bintang. Nah, sekarang ternyata dilihat itu adalah orang yang memang dikhitan. Maka bertanya siapa yang dikhitan di antara orang-orang zaman sekarang? Dijawab oleh teman-temannya cuman ada satu kaum aja, yaitu Yahudi. Udah kalau gitu kalau emang yang bakal menghancurkan bangsa kita, menguasai negeri kita adalah Yahudi, maka ayo dari sekarang hancurkan orang-orang Yahudi itu. Itu suruhnya. Ya nanti insya Allah akan anda jelaskan insya Allah lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sini kita lihat. Teman-temannya Herakl merekomendasikan Menganjurkan atau menyarankan agar Herakl Mengirim risalah Ke berbagai Distrik kekuasaannya, kerajaannya agar mereka membunuh agar orang-orang penguasa daerah yang dikuasai Bizantium Romawi membunuh orang-orang Yahudi. Ya. Dan memang ikhwan Yahudi itu di mana-mana tuh jadinya minoritas ya. Dia baik ketika di Syam apalagi di Madinah sebenarnya minoritas mereka itu. Pendatang Dan gak tahu ya nasibnya dari dulu itu ya diperlakukan semena-mena memang. Tapi kenapa begitu? Kenapa mereka tuh diperlakukan semena-mena? Karena kufur nikmatnya mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duribat alihimu dhillah aynama thukifu illa bihablim minallahi wa hablim minal nas. akan selalu mereka itu direndahkan dimanapun mereka berada kecuali dengan syarat apa tegakkan hablum minallah tegakkan hablum maka antum akan dimuliakan ya kemudian fa hum ala amrihim ya. selagi berlanjut Percakapan seperti itu berhari-hari. Utia Hiraqal bi rajulin arsala bihi malik Gassan. Ada raja Gassan yang bukan merupakan kekuasaan Hiraqal. Ada di sini diutus seorang pria kepada Hiraqal. Ikhbiru ya, an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi raja di daerah Gassan mengutus seorang pria ke Hiraqal. untuk mengabarkan tentang kabar tentang Rasulullah, tentang Muhammad bin Abdullah dari bangsa Arab. Atau kedatangannya Muhammad bin Abdullah di muka bumi ini ada ada nabi terakhir. Falamma Ya, ketika Hirqal kemudian bertanya, siapa ini? Pria ini diutus dari Raja Ghassan. Maka kemudian Hirokel memerintahkan pasukannya, "Idhabu, pergi kalian. Fanzuru. Amukhtatinun huwa amla?" Coba pergi, lihat ke utusan tersebut, dia dikhitan atau tidak. Nah, ini, ketika ternyata ada orang yang mengabarkan tentang kedatangan nabi terakhir, udah mulai langsung alarmnya di benaknya Hirokel langsung ke apa? Dia berkhitan atau enggak nih? Fanadzuru ilaihi. Maka pasukannya Herakles melihat ke pria tersebut dan dilihat diperlihatkan bagaimana kemaluannya. Ya, antum jangan berpikir gimana ya. Ini demi maslahat ya dia perintah gini bukan karena pengen ngelihat murni gitu, pengen lihat dikhitan atau enggak. Maka dilaporkan pada haddatsuhu annahu Balik kemudian pasukan itu ke Herakles dibilang dia telah berkhitan. Dia adalah orang yang dikhitan. Wasaalahu anil Arab. Kemudian ditanyakan Hirakel, tanya ke dia, bagaimana dengan orang-orang Arab? Apakah mereka dikhitan? Maka kata utusan tersebut, hum yaktatinun. Orang-orang Arab mereka dikhitan. Ya, orang-orang Arab mereka dikhitan. Jadi tadi yang perkataan anda, yang dikhitan siapa? Orang Yahudi dikhitan. Kemudian ternyata orang Arab juga tradisi mereka khitan. Eh, kenapa begitu? Lihat di sini. Dari dari dua besarnya kabilah ini yaitu Yahudi dan orang Arab. Mereka itu dapat khitan dari mana? Kalau Yahudi jelas memang dari syariat yang ada di kitab-kitab mereka. Orang Yahudi itu punya ilmu sebenarnya. Orang Arab apa? Kenapa? turun temurun tanpa tahu ilmu di balik itu. Yang sebenarnya itu adalah warisan dari Nabi Ismail dan itu dari Nabi Ibrahim yang kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun dan khitan kata Nabi SAW adalah sunnahnya para nabi. Maksudnya jalannya para semua nabi di khitan. kalau maksudnya sunnahnya para nabi semua nabi melakukan itu termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail dari Nabi Ismail ke bawah itu orang Arab itu jauh itu nggak ada syariat yang di, diikuti maksudnya nggak ada nabi nggak ada nabi nggak ada nabi tapi tetap urusan beberapa syariat di, khitan. cuman siapa yang nggak dikhitan sekarang orang Nasrani tanya orang-orang Kristen sekarang mereka dikhitan apa enggak? lo disunat enggak lo sunat apaan tuh sunat kenapa khitan disebut sunat karena dari sunnahnya semua nabi maka disebut sunat ya kan sunatan karena semua nabi dikhitan. Lah kalau situ nggak dikhitan, situ pengikut siapa? Gitu loh. Yang dikhitan dan nabi itu pria semuanya. Makanya para ulama mengatakan khitan wajib bagi laki-laki muslim, sunnah bagi perempuan muslimah. Tidak diwajibkan. Itu pendapat yang lebih unggul insyaallah walaupun khilafiyah ini masalahnya. Ya dikhitan. Orang Arab dikhitan juga. Warisan dari tradisi yang berlaku sejak zaman Nabi Ismail AS. Maka berkata Hiroko ketika tahu, wah orang Arab berkhitan itu semua. Hada mulku ummati zuhar. Inilah dia. Rajanya umat. Maksudnya mulku hadihil ummah. Yaitu orang yang akan menguasai dunia ini. Hadhil ummah di sini maksudnya <coughs> yang akan menguasai apa? Seluruh orang sekarang gitu loh. Hadhil ummah di sini bukan ummah Nasrani saja, semua orang sekarang. suatu saat dia akan menang gitu. Ya? Tuh lihat ya, kawan. Jadi kalau dari Yahudi, Herakles sudah tahu enggak enggak deh. Yahudi kelakuan kayak gitu, ya. Enggak ada tanda-tanda bakal turun nabi dari mereka lagi. Tapi Arab ini yang kok bisa gitu loh. Tahu. Dan sudah bertanya ke Abu Sufyan sebelumnya kalau itu orang Arab, ah, udah makin jelas nih ada di orang Arab nih. Summa ila sahibin lahu bi Rumiyah. Kemudian Hirqal menulis pusuk, sepucuk surat ke temannya di daerah Rumiyah. Rumiyah. Dan temannya ini nadzirahu fil ilm. Satu pantaran, sepantar seperti dia dari segi, dari segi ilmu, sama-sama punya ilmu. Wasaro Hirokul Ilahims, ya. Maka datanglah, jalanlah Hirokul ke Hims, masih di Sham, ya. Falam Yarim Hims belum sampai ke Hims, hatta atau kitabun min sahibi sudah ada reply dari temannya itu. Masih atau kita pun sudah ada reply, balasan, notifikasi. Gak ada, ketika itu gak ada notifikasi. Kan. Dulu ngirim surat itu, ya pakai orang, kurirnya jalan jauh berhari-hari. Kemudian pasnya itu, pergilah ke Hims, balik ke Hims. Belum sampai Hims, kurir sudah datang balik. Hat Hatta tahu kita min sahibihi, Yuwafiqu ra'ya ala khurujin Nabi SAW setuju dengan pandangan hieroqel bahwasanya nabi terakhir telah keluar. Jadi ikhwah sekalian, ahlul kitab ini, baik Yahudi dan Nasoro, mereka punya pengetahuan. Terutama ulamanya adapun kalangan juhala awamnya itu mereka banyak juga yang nggak bisa baca nggak bisa nulis, emang ada. Tapi zuama ulama, pemimpin penguasa, bupati itu mereka bisa baca nulis. mereka tahu alkitab, mereka tahu Taurat injil, tahu. Ya? Tapi awam mereka itu taklid buta. Maka kita Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun." Jadi ulama-ulamanya itu mendistorsikan kebenaran dan awamnya itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis, cuma ikut-ikutan aja, bersangka-sangka aja. Ya, baik. Kemudian di sini Jadi sepucuk suratnya Hirokel kepada temannya itu yang sepantar ilmunya menyatakan bahwa saya Nabi terakhir sudah keluar nih. Ternyata temannya itu juga sudah keluar, sudah ada tanda tandanya nih. Wa Nabiun bahwa saya dia itu Nabi. Kira-kira kalau kayak gini tanda-tanda udah jelas, makin semangat gak? Makin semangat. Hirokel itu makin penasaran, makin semangat untuk mengikuti Nabi ini. Fadina Fa Hirokel Liu Zuma, Liu Zuma, Romi di deskarutin, di deskarutin lahubihims. Faadina, faadina di sini artinya, faalama bukan mengizinkan, di sini artinya faalama memberitahu. Makanya azan itu secara bahasa artinya ilam, karena azan tujannya untuk memberitahu. Maka Hierocle pun memberitahu, menyebarkan maklumat ke para punggawa Romawi lagi. Tapi kali ini bukan di Iliyah di tempat dia di aulanya dia di Hims nama daerahnya masih di Syam karena memang dia penguasa Syam. Thumma amara ketika udah ngumpul tuh semua penguasa Romawi itu, udah ngumpul orang-orang besar. Ya. Yeah. Thumma amara biababiha faghuliqat. Udah ngumpul semua para udzuma, orang-orang besar, para bupati, para gubernur ngumpul semua di aula ini. Kayak konferensi ya besar-besaran. Tutup semua pintu kata Herakle. Thumatolaah. Kemudian muncul Herakle karena dia pemimpin. Ini Herakle ini orang besar. Fakal berkata, Ya rum, wahai para orang Romawi sekalian. Kayak di film-film pak. ya Orang Romawi kayak gimana? Eh, kayak gitu, anak nggak nggak hafal juga ya? Kayak gitulah. Ya, ya rum, Hal lakum fil falahi wa rusdi wa an yathbutu mulkukum Apakah kalian pengen keberuntungan falah di sini keberuntungan atau kemenangan ar-rusd itu sesuatu yang sifatnya edukatif terdidik kebenaran menang dan benar itu satu dan dua ya dua hal menang dan benar wa an yathbuta mulkukum dan kerajaannya stabil, tetap kokoh. Jadi falah kemenangan, rosh keilmuan, isbatul mulk, yaitu materi stabil, kerajaan stabil. Tiga hal itu. Kalian pengen nggak? Gitu kan ya? Pengen nggak kalian seperti itu? Tentu semuanya pengen. Semua pengen menjadi lebih mulia daripada sebelumnya. Ya, ini menunjukkan apa? Hirokel itu ada perasaan dan memang termaktub di kitab-kitab bahwasanya nabi terakhir ini membawa kemenangan, falah dan keberuntungan. Ruzd dan segi ilmu ilmu agama ini jemaah sekalian, Islam. Itu mencakup semua apa bahkan Al-Fatihah itu itu mencakup semua ilmu dari kitab-kitab Allah yang berlalu ya. Jadi Islam ini agama yang terakhir ini, masya Allah, tidak ada semisal sebelumnya. Fadilahnya tinggi, bahkan umatnya umat paling banyak dan paling mulia dari semua umat-umat. Ya, Taip. Ini sudah diketahui dan bukan hanya soal keilmuan dan kemenangan, tapi stabilitas ekonomi kerajaan ada di agama kita ini, jemaah sekalian. Itu Hirokal sudah tahu itu Sebagai orang yang pintar Maka kalau kalian pengen Kira-kira kalian Fatubayuha dan Nabi Maukah kalian membayat Nabi ini Siapa? Muhammad bin Abdullah orang Arab Apa yang terjadi kemudian? Fahasu humuril wahshi ilal abuab Kocar kacir mereka Para punggawa Romawi semua mendengar itu kocar kacir haysata humrul wash seperti kocar kacirnya humur wahs itu kayak ini Pak Ada himar ahliyah ada himar wahsiyah Himar ahliyah itu di kita adalah keledai tapi himar wahsiyah itu semacam zebra kuda zebra itu himar wahsiyah Seperti kuda zebra yang kuda keledai liar kuda kuda zebra ya jadi kebingungan Ya, tapi kuda zebra juga ada kekeladaiannya juga gitu loh. Bodoh. Oh, kocar kacir bingung gitu loh. Langsung rusuh itu satu arena itu. Mereka langsung menuju ke abuab, ke pintu-pintu. Fawajaduha -pintu. lihat, Ternyata pintu-pintu ditutup. Siapa lihat ya, kawan. Hirakul itu orang pintar. Walaupun dia dukun ya, tapi orang pintar, orang, orang pintar maksudnya dia punya, namanya raja yang punya strategi ya. Dia tuh bisa mengetahui, memprediksikan bagaimana nih orang-orang bakal berkelakuan. Sehingga pintu ditutup duluan, pintar dia. Sebagaimana semua yang diceritakan ceritakan di pekan lalu. Kenapa Abu Sufyan, teman-temannya Abu Sufyan disuruh dekat dengan Abu Sufyan. Supaya apa? Supaya teman-teman, supaya Abu Sufyan ini tertekan sehingga mau nggak mau harus berbicara jujur. Itu Pinternya seorang raja di situ, ya udah ditutup ini. Jadi udah di sini ada dua kemungkinan di dalam benaknya Hierokle. Imam mereka ikut dengan seruan dia untuk masuk ke agama Islam dan kalau kayak gitu udahlah gampang urusan enak alhamdulillah dan kerajaan ini stabil insyaallah dan kemudian keilmuan makin meninggi atau imam opsi kedua ini ambil pahitnya lah yaitu pada enggak enggak terima. Kalau pada enggak terima pasti mereka bakal kocar kali Udah ada pikiran gitu Herokle itu. Iya, eh, pinter dia. Makanya ditutup duluan. Iya, eh, gitu. Maka kemudian Fawajadu udah ya eh, ternyata dikunci semua pintu. Herokle kemudian lihat ternyata orang-orangnya nggak ada yang mau ke Islam. Falam <Sessalam> maru'ah Herokle, nafrotahum wa ayi saminal iman. Ketika Hirokel melihat kocar kacirnya para punggawa Romawi dan Ayi Saminal Iman mulai putus asa akan keimanan, maka berkata Herakl, Rodhuhum Alaiya, tolong pasukan kembalikan mereka kemari. Dan berkata kemudian setelah pada pada balik ke tempat masing-masing ke bangku masing-masing. Ini kultu makolati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum aku tadi bicara seperti itu ngajak ke agamanya Muhammad itu akhtabir cuma mau menguji shiddatakum ala dinikum seberapa kuat kalian terhadap agama kalian ini paham enggak maksudnya ya Allah ya Allah masyaallah jadi di hati Hirokel itu ada dua pilihan. Imma dia sekarang ikut ajaran Nabi Muhammad. Dan dia tahu kalau dia ikut ajaran, kalau orang-orang ini ikut ajaran Muhammad SAW. Negeri ini akan stabil. Sebagaimana Nabi SAW sudah menulis risalah untuknya. Tegak atasnya hujah. Itu. Dia tahu itu. Atau dia tidak ikut dan suatu saat akan hancur itu negeri Romawi. Ya, Romawi itu akan dihancurkan pada tang sekitar tahun 16 hijriah setelah wafatnya Muhammad dalam ekspedisinya atau ekspansinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nanti suatu saat akan hancur. Itu sudah dimak dimaknai di kolbunya Hirokel. Tetapi karena apa ya atmosfer ya. Ketika melihat orang-orang pada ya pada nggak mau ikutan, baperlah dia gitu. Terpengaruhlah dia dengan ya pada nggak mau ikutan. Mulai setan kemudian menggerogoti iman yang udah mulai beriman gitu loh. Akhirnya luntur lagi karena apa? Kalau mereka logikanya kalau mereka nggak mau ikutan, maka siapa lagi yang ini kerajaan siapa lagi nih? Saya sendiri nggak mungkin. Logikanya kan gitu ya kawan. Akhirnya dia meliku, mengikuti hawa nafsunya. Dan memalsukan niatan ajakannya yang tadi. Yang tadi ya niatan ajakan adalah untuk apa? Mengajak mereka benar-benar ke Islam. Tapi berubah sekarang di Nauzubillah. Na berapa Kenapa diubah? Karena demi apa? Khawatir dunianya hilang. Na'udzubillah. Fakadul itu aku telah melihat kalian sekarang kuat dengan agama kalian. Nauzubillah. lahu wa Maka kemudian para penggawa ramai pun sujud kepada dia dan meridoi Hirokel. dzalika. sya'ni Dan itulah akhir dari urusan Hirokel yaitu Allah alam itu mati dalam kekufuran. Ada ulama berpendapat bahwa saja Hirokel ini kemungkinan di sini di hatinya ada ada dua kemiran mungkin dia emang kafir mungkin dia dah hatinya beriman tapi tuhannya tidak karena takut kalau misalnya dia mentahirkan keimanannya bakal dihancurin sama punggah-punggah itu tapi Allah alam bukan nggak seperti itu nggak seperti itu ya Allah alam tidak seperti itu beda dengan raja najasi ya begitu ya baik Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini ada manfaatnya dan banyak manfaat insya Allah. Semoga kita bisa lanjutkan insya Allah pada pekan depan. Kita mulai dari kitabul iman. Insya Allah kita akan membahas pembahasan akidah dan manhaj mengenai iman. Dalam perspektif ahlus sunnah wal jamaah. Dalam perspektif juga insyaAllah Allah mu'tazilah dan khawarij insya Allah. Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Insyaallah pada pekan depan semoga Allah taala rizqikan anak kesehatan dan usia yang panjang dalam kebaikan dan juga antum semua insyaallah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.